Lodge of the Ravens, a Ravens around. Craig David. All my ladies. Big Nasty. It's about to go down. Kalian suka ngopi dan juga pernak-pernik vintage? Coffee shop bernama Imah Nini ini adalah salah satu pilihan buat kalian penikmat kopi dan juga kolektor barang antik. Seluruh sudut ruangan coffee shop yang bertemakan vintage di sini dihiasi barang-barang antik koleksi pribadi sang owner. Barang-barang yang ada di coffee shop ini adalah barang dari tahun 1920-an, guys. Ada telepon kuno, mesin tik kuno, piano kuno, sampai pajangan-pajangan di tembok. Selagi kita bersantai menikmati kopi, coffee shop ini juga memutar lagu-lagu vintage. Dan juga ada satu yang gak kalah seru. Pengunjung diperbolehkan main permainan tradisional bernama congklak. Wah, pasti betah deh berlama-lama ngopi di sini. Suasana kafenya lebih tenang, terus dekorasinya juga vintage, jadi agak lebih klasik kalau buat ngopi, buat ngobrolnya juga santai, nggak terganggu sama dari luar. Karena tema dekorasinya yang Indonesia banget, kopi di sini juga menjual kopi khas Indonesia seperti mandai, toraja, dan lain-lain. Kalau kesini kan dibuat situasi seperti ini pasti diperuntukkan, bisa juga diperuntukkan untuk orang-orang yang seumuran saya. Terus sekalian ngeliat barang-barangnya, ingat ke zaman-zaman kecil dulu, waktu dulu zaman-zamannya tahun 60-an itu, ketemu lagi barang ini bikin kita jadi kangen. Imah Nini sendiri itu merupakan kafe di Bogor, yang lokasinya di Bogor, yang temanya itu vintage dan antik dan seni antik. Jadi vintage itu untuk barang-barang yang tahunnya dari 20 ke atas, 20, 30, 40 sampai 70. Kalau misalnya untuk menu sendiri, kalau misalnya di kafe kita ini andalannya kalau untuk yang kopi itu biasanya kafe latte sama frappuccino itu yang paling orang suka. Dan berikut menu-menu andalan yang paling banyak customer pesan di Imah Nini. Apa lagi? Daripada kamu bosan dengan suasana coffee shop yang gitu-gitu aja, datang aja ke Imah Nini yang berada di kota Bogor ini. So come and get-